Oke teman-teman, nih Mas Gun ketemu lagi nih sama Mbak Yulia nih. Wah, nih sehat? Mbak Yul sehat? Sehat gak nih? Oh, iya nih, Mas Gun ketemu nih, lagi habis pulang Bu ya nih Bu? Iya. Habis pulang cari rosok nih teman-teman. Nih. Wes, mana Bu rosoknya Bu? Iya Bu, coba lihat dulu Bu, lihat dulu ya Yul, yuk kesana dulu yuk. Ini kesini dulu nih. Ah, nih teman-teman sepi karena nih dikit banget ini. Tapi alhamdulillah Bu ya. Ya alhamdulillah sepi. Coba Bu pakai dulu Bu. Ah Bu ya. Sepi nggak ada nih. Nih sepi kata ibunya nih. Cuma dapat segini tapi alhamdulillah Bu ya. Iya. Alhamdulillah dikit-dikit. Tapi nanti kalau dikumpulin jadi banyak ya Bu ya. Ya. Nih Mbak Yulia nih. Kok malah joget? Nih, kemarin katanya pengen putih kata ibu wajahnya, Bu. Iya. Yeah. Pengen glowing. Yeah. Tapi kalau kepanasan kayak gini terus udah jadi hitam nanti. Bu, tadi sampai mana aja, Bu? Carinya, Bu? Pungkro. Sampai Pungkro. Wah, jauh ya. Jauh juga ya sampai Pungkro ya. Sampai Pungkro, teman-teman. Sampai Pungkro juga sepi nggak ada. Nih, teman-teman, jadi cuma dapat segini. Alhamdulillah, Bu, ya. Eh Bu, kemarin kan banyak yang komen juga Bu. Itu ya, kan? Ya, maksud saya komen. Oh iya. Pak itu mau komentar. Iya Bu, kan banyak yang komen juga. Kan dapat bantuan banyak Bu ya nih ya, uang ya. Banyak ya. Itu kan pada takut kalau hilang uangnya Bu. Itu enggak, kalau enggak hilang Bu ya. Enggak. Kalau dibuatin ATM gitu, gimana Bu? Mau nggak Bu sih? Kalau yang satunya aku titipin ke kakak saya. Oh. Mau itu bikin rumah belakang itu. Oh berarti uangnya yang ya sebagai dititipin ke kakaknya. Tapi kalau dibikinin ke ATM gitu gimana Bu? Gak apa-apa. Gak apa-apa Bu? Ya nanti kapan-kapan bikin ATM Bu ya? Iya. Ke bank ya, disimpan ke bank gitu sebagian itu Bu ya? Iya. Nanti kalau ngambil tinggal ngambil. Soalnya ibunya tadi aku tanyain takut teman-teman. Takut kalau uangnya itu dikuras ya Bu ya? Iya kan kebanyakan gitu. Oh. Jadi ibunya ini pengen sebenarnya dari kemarin udah mau aku buatin ATM teman-teman, tapi takut. Kan ada yang nanyain saya punya ATM enggak? Saya enggak punya ATM. Jadi ibunya ini takut teman-teman. Punya, tapi bukan ATM gini ya. ATM PKH. Oh. PKH kan khusus PKH. Oh iya ya. Jadi takut kalau bikin ATM itu takut uangnya dikuras orang gitu tadi aku tanya. Ada kemarin saya lihat itu ibu pasar Lemabang itu taruh ATM. Iya. Berapa juta itu kok tinggal nol. Oh, jadi ibu dengar cerita kayak gitu takut gitu kalau dikuras. Iya. Yang penting apa itu kata sadinya tuh nggak jangan dikasih-kasihkan ke orang Bu. Terus ATM-nya itu disimpan, bukunya disimpan gitu. Nanti kalau sewaktu-waktu tinggal ngambil di ATM, tapi kalau nggak pakai ATM itu ngambilnya langsung harus ke banknya Bu. Pakai itu bukunya. Mbak Yulia, lihat sini dulu nih. Yul. Yul. Nih, lihat sini dulu nih. Nih, kepanasan pakai topi dulu. Bu, anu sini dulu aja Bu. Betul sini. Ngiup-ngiup sini Bu. Ya, panas soalnya. Nah, sini dulu. Lah, duduk sini. Sini, Mbak Yul, sini yuk. Panas soalnya nih. Yang gowe. Tunggu maskernya. Oke, jadi ini hari ini ketemu Mbak Yulia lagi nih, lagi pulang cari rosok nih teman-teman. Nih, walaupun udah dapat donatur banyak banget, dapat uang banyak banget, tapi ibunya nih tetap semangat Bu ya. Iya. Semangat cari rosok terus ini. Ya. Kartanya kemarin tuh kalau di rumah terus, kenapa Bu? Pusing. Wah, pusing ya. Iya kan, di rumah mau ngapain? Iya, di rumah mau ngapain Bu ya? Masak, nyapu, cuci piring. Iya, iya. Terus tidak lupa-lupa dulu ya, terus ngapain lagi? Jadi kalau di rumah terus pusing Bu ya? Iya. Kalau Mbak Yuli? Kan biasanya. Yul. Kalau di rumah terus gimana? Gak mau di rumah? Ya, hey, Yul. Yuli ini ditanyain gitu sih. Nih kalau Yuli ini kalau gak ditanyain, tanya Mas Gun. Tapi kalau Mas Gun tanyain, diem aja ini. Bu, ini saya juga mau ngasih, anu Bu, titipan Bu. Ini ada titipan lagi nih Bu. Dari siapa tadi ya? Lupa saya. Mbak dulu Bu ya. Ini ada titipan lagi Bu. Ada rezeki lagi dari hamba Allah Bu. Dari hamba Allah dari Sulawesi Selatan Bu ya.
Nih Bu ya, ada uang 100.000 ya. Nih Bu, dari hamba Allah dari Sulawesi Selatan. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Dari hamba Allah, selamat panjang umur dan kasih kesehatan selalu. Amin. Dilancarkan rezekinya. Amin. Amin Bu ya. Jadi nanti kapan-kapan kalau ya. Buat ATM mau Bu ya? Iya. Uangnya ditabung di ATM biar aman gitu Bu ya? Iya, iya. Bayul. Bikin ATM ya. Kita beli ATM uangnya ya. Tadi udah makan belum? Udah makan belum? Lemes banget nih, belum makan kayaknya. Mau, mau balik ke warung lagi. Makan lagi ya. Mau? Makan lagi. Iya. Apa? Oke teman-teman, nih Mas Gun sama Mbak Yulia lagi nih. Kali ini Mas Gun bakal melaktir nih. Bakal melaktir Mbak Yulia sama ibunya nih. Di ayam geprek nih teman-teman. Nah, bakal ngaktir Mbak Yulia sama ibunya makan ayam geprek nih. Ke majuin lagi Bu, nih biar gak kena anu Ibu. Nah, majuin lagi. Ini tadi habis cari rosok teman-teman. Jadi habis pulang cari rosok, ini Mas Gun mau ajak makan di ayam geprek nih teman-teman. Nah, Sako Sukowati. Kita traktir makan ayam geprek dulu nih teman-teman ya. Bayul sini pakai dulu, Bayul. Pakai dulu ya. Oke, yuk Bu yuk. Bayul lihat sini dulu. Ayam geprek mau enggak? Ya. Mau enggak ayam geprek? Mau. Udah pernah makan kayak gini belum nih? Udah. Belum pernah, Bu. Belum. Jadi pertama kali Bu ini. Ya. Nyobain di makan kayak gini. Ya. Oke. Yuk kita langsung aja ya. Mau ke atas tuh. Iya, di atas aja. Bayul katanya minta makan di atas katanya. Oke, kita makan ayam geprek dulu nih sama Mbak Yulia nih, teman. Dipakai Bu, enggak apa-apa Bu, sedianya dipakai aja. Nih, kebiasaan kalau nih orang desa kayak gini, teman-teman. Yuk Bu yuk. Mbak di atas ada, Mbak ya? Langsung ke atas ya nih. Oke, langsung ke atas aja sini. Yul ke atas. Oh ya udah, kamar mandinya di mana? Nih mau kamar mandi dulu. Gak apa-apa Bu ya, aku syuting gak apa-apa ya. Nih jadi mau nelaktir Ibu Mbak Yulia teman-teman. Nih pertama kali katanya makan ayam geprek nih. Ini Mbak Yul silakan pesen dulu. Mau pesen apa nih? Ibunya mana tadi? Yuk pesen dulu nih. Tadi mana mic-nya tadi?